Apalagi, udah yuk buruan, Om Tur sama Farah nunggu tuh. Bentar lah, kami masih nunggu Pak Maun. Iya, kami pamitan dulu lah. Kok ditunggu lama lagi nih, panggil aja Bu Rodia ya. Yaudah yuk. Bu Rodia! Bu Rodia! Bu! Iya, bentar. Ada apa? Gini Bu, kami mau pamit, kami mau pulang. Tugas kami di sini udah selesai. Teman-teman kami sebagian udah nunggu di sana tuh Bu. Iya, kami pamit ya Bu. Salam aja sama Pak Maun ya. Yaudah Bu, kami pamit ya Bu. Ya, pamit aja. Uang kos kalian mana? Kami udah bayar sama Pak Maun loh Bu. Sama Pak Maun? Iya. Pat Maun ya, menjelep bau laki satu tuh ya, gak ada bilang-bilang. Ya kita juga mau balik. Iya, kami balik lah Bu. Hati-hati ya. Iya Bu, pamit. Memang pamit ya, Bu. Si Maun ini luar biasa, minta lagi kena lah dia. Oh, mamang. Ya udah, hati-hati lah ya. Ya. Oh ya, jadi udah kelar itu kalian kerjaan udah. Kalian? Udah. Kalian udah selesai? Udah juga. Gimana? Ada hambatannya atau enggak? Enggak ada. Bagus-bagus aja sih. Allah mawak kok. Mau kemana kalian nih? Ada yang balik kami, Wak. Hah? mau kemana? Oi. Itulah gak sopan orang tua dibiarin kayak gini. Bilang nanti sama Pak RW nih. Selamat weh. Selamat ya, kan? Selamat kita nih. Kenapa lah ditegur aja deh. Iya, untung aja dia gak denger kan. Iya, dia yang bilang kok setegur kayak gitu. Maun satu harian ini gak nampak kemana? Entah, mungkin dia korek kubur mungkin. Nah, ini yang kita harus tanyakan nih. Kubur siapa ini korek lagi nih? Ayo, nah, yuk. Cari juga semua ini. Ya, iya, enggak bisa biarin, Dul. Mending kita. Siang, RW. Siang, RW. Siang, siang. Siang, siang. Loh. Adik-adik ini mau pada kemana? Masa KKN kami udah habis. Jadi kami mau pulang, Pak RW. Iya, makasih ya, Pak RW. Kami udah di sini diterima dengan baik, masyarakat yang baik. Terima kasih, Pak RW ya. Omak, Pak RW, RW aja nih. Aku di mana nih? Omak, lain hargain aku aja. Iya, Bang Anak Emas, makasih udah menjaga kami. Iya, sampai enggak dikasih keluar, benci. Iya, tapi ini masih tengah hari nih, bentar lagi orang aja nih juhur. Bukan gitu Pak, teman-teman kami sebagian udah nunggu di mobil. Iya Pak, aku udah benci kali nengok nama emasnya. Benci. Kalian nggak tahu aku sampai pingsan jagain kalian tuh. Tak siapa yang ngerjain aku. Kalau jumpa awas orangnya itu. Udah kalau gitu, saya juga berterima kasih karena kalian udah mau berkunjung di kampung saya. Dan apa yang kalian udah dapat di kampung ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Yaudah Pak, kami pamit ya Pak. Iya, hati-hati ya. Pamit ya Pak. Salam kita. Ya, salam mau Mak. Pak, hati-hati kami ya Pak. Sukses ya, sukses. Pak, muka jenuh hari itu. Tuh, jangan lama-lama, ayo. Ya marah ya, marah ini. Lah, anak-anak sekarang nih, gak menghargai orang tua lagi. Capek, orang ngomong pun gak diopen lagi. Astagfirullahaladzim, bisa jumpa lah sama dia lagi. Berkuda sama dia. Alah Bu, jangan pura-pura peka lah Bu. Bu. Kau dengar lah aku ngomong Bu. Oh Bu. Bu. Abu. Oh si aku deg-degor aku lagi. Mana sih aku ngomong sama kau? Cepet aku ngomong sama kau. Pening gua lagu. Kok nyanyi pula Bu? Kalau nyanyi tuh pakai joget lah Bu, gini-gini. Oh, jadi sekarang ngomongin sama aku joget. Nah, nih ambil sama aku nih. Nih. Nyesel aku negur kau. Aku tengok-tengok ini lagu Selamat Malam nih Bu. Sedap juga jadian nih Bu. Selamat malam, selamat pagi, selamat subuh. Entah apa yang kau bilang, entah apa yang kau bilang. Aku bukan nyanyi, kambing. Sumbeng? Siapa yang sumbeng nih Bu? Gak ada yang sumbeng sini Bu. Tahu nih napa nena juga kau nih. Ada mana ada. Setengah hari 2 jam dah. Coba kau tengok sana. Apa rupanya? Ya, ya Bu. Asal jumpa aku, semua hilang. Tak apa lah salahku nih. Wah, awas kau situ. Aku lagi masih bentam. Ya kenapa rupanya? Tadi jumpa kuntilanak. Bukan kuntilanak. Ya. Udah sempat berkabar dak dua. Aduh, kayak kuning aku. Kau tenang. Awas dulu kau. Tenang lu. Tenang. Tenang. Tarik nafas. Keluari. Tarik nafas. Kaki nangkang. Gini kan enak. Coba kau tenang sikit. Kau lari dari siapa rupanya? Lari dari siapa lagi kau enggak dari para mara bahaya yang mara bahaya. Apa ada di kurama itu? Dia sempat di kalah badak. Aduh, pening kalau aku nengok dia. Enggak nyambung ngomongnya sama aku. Kau pun suka kali jumpa dia. Oh iya, tapi iyalah. Kedan kental kau. Lupa aku. Kedan kental kepala otak kau nih. Kau pun kau pengen
apa nena juga model kau nih? Ah, jadi utas cepat tadi arah kemana ada larinya? Kalau menurut perhitungan dari Alaska sampai kuadrat pangkat 6, pangkat 7, pangkat 8, pangkat 9, kayaknya di arah kemari nih. Oh, mak bu, apa kita tunggu lagi bu? Larilah bu! Ayo lari! Ya, lari lah bu! Apa lagi? Ayo tunggu aku lu! Mana ada utas cepat? Bu! Bu! Gak ada lah bu! Lokoh lah bu! Mana ada mak, ada bahaya juga nih. Ah, kau penokoh kau bu. Tahan mana hilang ya kau bun. Kurang ajar saya bu. Emang ada otak ya. Untuk tokohnya aku dibilang ada sute. Sute pekak badak. Mana ada? Lodia. Ya. Apa bang? Ambilkan aku minum lu. Haus sekali aku nih. Tolonglah, tolong. Memanglah laki aku ini. Lungap juga. Astagfirullahaladzim, mentah aku nih. Nah, nih. Astagfirullahaladzim. Kopi lah. Ah. Jangan air putih. Mana terasa. Kopi kan enak. Mau kopi? Ya. Minta duitnya? Duit apa? Itulah kebiasaan kau itu. Asal aku minta kopi, kau minta duit. Asal aku suruh buat kopi, kau minta duit. Duit apa? Oh, duit apa? Abang kira duit pusaka. Duit anak kos yang dikasih kemarin sama abang 1,5 juta mana? 1,5 juta? Mana ada? Kau pun lucu, gak ada anak kos ngasih sama aku duit 1,5 juta tuh. Hmm. Tadi, anak kos tuh tadi mau pamit, udah aku minta uang kos sama anak-anak itu tadi. Jawabannya, duitnya udah dikasih sama abang. Mana duitnya coba? Itu. Kau itu ingat aja kok. Lupa aja kenapa? Oh, sudah lupa duitnya. Jadi mau abang makan. Ninta abang ya. Bagus kok dia. Apa loh dia? Asik kok siram aja aku. Dari dulu daun satu. Kok siram. Asa marah siram. Loh dia. Tunggu, eh. Aduh, nggak nampak nih. Rodia, cuy. Oh yeah, bring you up. Yeah, come on. Chico.